Kayaknya harap tepuk cecok ya, orang pengen ya. Jadi kan nanti kering-kering kayak dia, pengolah kayak kubik, kira mana. Pak tempatnya roti belah, jadi kayak orang kayak kubik ya, untuk tepuk cecok, jadi kan tempatnya roti lah. Tempatnya roti ya, doyan. Nah, telepon ya, siapa ya yang telepon? Orang nak senang ya, siapa ya? Angkat lah. Yo, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Dengan saudara Gendon? Gendon Saputra ya? Oh iya. Ya ya, benar sekali. Diharap datang nih ke PT Anak Rantau. Ditunggu ya. Ya, sekarang saya ke situ. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, kene rezeki nek kotik titik. Kayak aku wis oleh kerjaan, mau kerja bayaran. Bayaran kena nggo tuku dedek ngopi cepet lemu-lemu. Jadi kena cepet disembelen madang nyong. Ya wis iki nyong mangkat di Sidatik dongakna ben kerjane lancar. 2 hours later. Ki apa ya kantore nek mung digolek ora ketemu-temu kok. Kayane ki ke ruangane bose. Mlebu dikit lah. Misi. Saudara Gendon ya? Oh iya pak. Kamu yang itu melamar pekerjaan kemarin? Ya kemarin saya tanya ke itu satpam yang botak itu katanya ada lowongan sini. Ya emang ada mas. Oh iya ya. Coba kertasnya. Gendon Saputra. Lulusan SMK Teknik Kendaraan Ringan. Coba mas perkenalkan diri anda dan apa yang memotivasi anda kerja di sini mas. Nama saya Gendon. Saya bekerja di sini karena faktor ekonomi, jadi saya melamar kerja di sini. Daripada saya nganggur-nganggur terus percuma punya lulusan ijazah S3, mending saya cari kerja di sini. Dan akhirnya ada lowongan di sini, terus dapat panggilan ke sini. Baguslah. Dari Cilacap. Oh, Cilacap lah mas. Ayo. Tapi jenengan siap kerja di mana saja? Ya siap pretung pak. Mau aku catwing boleh di kerjaan orang nemu-nemu. Nek bisa ya secepatnya terus kerja. Panasan, anggap-anggap takut-takut, apa-apa? Apa-apa, terus biasa kerjaan yang sawah, belum ngator. Kanjar gaji biru lagi. Biru ya. 8 juta lah pak. Tapi yo, salut anda
perjuangannya motivasi. Ini tanda tangan kontrak dulu. Terima kasih. Selamat bergabung di perusahaan kami. Selamat bekerja. Ya, makasih. Terus, Ge, kerjanya kapan, Pak? Ya, besok mulai kerja. Nanti ada asisten saya yang ngarai. Oke, siap. Kerjanya nunggu apa sih? Ya, nanti lihat dulu. Yang penting Anda kan selalu siap. Ya, nanti tengoklah. Oke? Oke, tapi gajinya 10 juta, Bok. Ya, ini tanda tangan kontrak. 10 juta, siap. Iya, ini kurang 10 juta ya ngedap aku. Ya, bisa, Pak. Matur suwun ya. Ya, kodok-kodok. Masuk aku mulai kerja, terus aku sikir ngalih di situ ya. Oke, sip. Gapo ya tempat kerjane wis tekan ya. Jarene kerjane sing akeh nggon kaleng-kaleng pada ditumpuki. Ngene iki. Iku ora ana wong. Mari ndi ke wong elo. Salah. Kerja di sik lan kita setek jelas kene. Oh, luwih cepet, luwih apik, rampung cepet balik. Kerjane ku kaya ketok gampang temen. Ini boleh kerjaan penake kaya piye. Lap melap tok terus ditata-tata. Aku temen ya. Di sini apa sih, Ge? Hujan. Aduh, kene kok disole akeh ge kayak ge kering gue dorongannya lah oh, disusun yang ngarep kanan. Loh, Kayaknya sepi orang nawong mending turu besi genah orang nabos orang apa kerja orang dawa sih turu besi genah sih boneka nabos nembek kerjamannya turu disit lah. Apa sih turu kena besi genah ayam kena turu adem silir-silir. Orang kerja tidur-tidur aja. Oh. Ya.
apa sih pindah nyung ning kene jan lagi enak enak turun ning kana kok bisa ning kene nduk apa nama dibe ya iki kene slot speaker jan ning kene jan wah lah iki medune pile mah ning jan ora ana iki lah